Dan pada video kali ini gue akan kembali lagi membahas sedikit informasi untuk game Project Evo. Jadi setelah beberapa bulan yang lalu, gue sudah pernah membahas game ini yang katanya memakai Unreal Engine 5. Nah, kali ini ada informasi bahwa game survival Project Evo akan kembali lagi mengadakan beta test yang kedua ya. Pada tanggal 1 Desember 2022. Dan sebetulnya yang agak berbeda dari beta test sebelumnya. Nah, kalau kalian misalkan mendapatkan email dari developer atau kalian mengisi formulir pendaftaran untuk beta test game ini, mulai tanggal 29 November, setiap hari Selasa selama beta testnya berlangsung, pihak developernya akan mengirimkan 3.000 kode aktivasi kepada kalian yang sudah mendaftar beta test game Project Evo secara acak. Yang berarti, untuk beta test kali ini sangatlah besar sekali kesempatan kalian untuk mendapatkan akses beta testnya. Dan beta test kali ini akan berlangsung secara global ya, jadi semua negara bisa ikutkan, dan beta test kali ini hanya pengguna mobile saja. Pengguna PC enggak bisa ya, apalagi pengguna emulator. Karena alpha test yang lalu udah banyak juga ya kasus akun kebanget cuman gara-gara main pakai emulator. Dan pada beta test kali ini akan banyak sekali beberapa update dari gamenya yang akan ditambahkan dan diperbaiki. Semisal pengoptimalan pada beberapa movement karakter, visual grafik, dan beberapa fitur baru juga di dalam gamenya yang ditambahkan juga. Seperti penambahan fitur kendaraan, taming hewan, dan masih banyak lagi. Nah, bagi kalian yang belum tahu, game Project Evo adalah game survival yang dibuat dengan Unreal Engine 5. Dan mekanik gameplaynya kurang lebih sama seperti game Rust. Jadi model-modelan game survival battle royale gitu. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi, 4 bulan yang lalu gue juga sudah membuat mini review dari game ini. Jadi kalian bisa cek aja video yang ada di pojok kanan atas ya. Jadi ya itulah dia sedikit informasi yang bisa gue sampaikan untuk kali ini. Kalau misalkan ada pembaharuan info lagi soal beta testnya, nanti bakalan gue update lagi di deskripsi video ini. Oke teman-teman, kalian bisa komen pembahasan mengenai video kali ini. Lalu jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan video kali ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, ngakang signing out and bye-bye guys.